gak keburu kalau catokan. Oke. Hai. Itu pasti kelihatannya kayak mukanya freak banget. Ya. Kayak ih, gila freak banget muka gue. Karena ini apa? Karena belum diwarnain. Ya, cipipa. Kita akan mewarnai. Aku kemarin tuh mau warnai. Kan kayak lebih mau tanya Allah sama Flora beda ya, aneh lu. Eh tapi mungkin dia orang baru, tapi kayak namanya juga beda gitu. Why gitu. Mau kemana nih? Mau pergi, mau kegiatan guys. Kok aneh sih ya matanya, aneh gak sih? Ini aneh banget, ini belum selesai makeupnya jadi kelihatan aneh. Sabar. Sabar saja. Kita bikin dulu ke semuanya. Sabar aja. Udah kalian nonton ya. Ini gue lagi sariawan jadi gak bisa ngomong yang jadi kita ngomongnya pelan-pelan aja. Kau yang maha penyayang. Ini sumpah ini eyeshadownya pigmen banget. I love it. Sebenernya aku pengen tahu punya eyeshadow yang banyak, cuman kayaknya gue beli yang karena aku sebenarnya suka sih makeup, cuman ya udah biasa aja gitu. Makeupnya juga karena butuh sebenarnya. Jadi nggak terlalu banyak sih makeup aku. Karena aku apa sih namanya? Sebenarnya bisa makeup juga karena JKT. Maksudnya karena JKT gitu kan. Jadi saya memutuskan untuk wah kayaknya gue harus punya makeup gitu. Karena ya biar punya aja sih sebenarnya. Bukan biar punya sih. Lebih ke apa ya? Lebih kayak pengen ih cewek gitu. Yang terlihat seperti wanita pada umumnya. Enggak sih, sebenarnya karena butuh juga gitu. Kalau di JKT kan makeupnya kan terus kayak misalnya ini mau pergi-pergi gitu pengen masuk JKT tapi gak bisa dance dan makeup. Sebenarnya kalau misalnya gak bisa makeup tuh bisa belajar dari situ gitu loh. Maksudnya gak perlu yang kayak lo harus bisa makeup biar lo bisa JKT. Enggak juga. Sebenernya tuh yang penting adalah nggak tahu deh, aku juga nggak tahu dari dulu. JKT itu pemilihannya berdasarkan apa? Jujur agak kurs tahu, kurang tahu. Yang penting sih, yang penting apa ya? Yang penting punya niat. Niat masuk JKT misalnya. Kalau nggak niat kan nggak. Daftar JKT itu umurnya harus berapa lah? Kayaknya tuh minimal 13 tahun deh. Minimal 13 tahun, maksimalnya itu 18 kayaknya deh. Setahu aku sih gitu ya. Maksimal umur 40 tahun. Ya. Yang ngosin siapa coba?
udah opung-opung. Kalau 22 tahun boleh gak? Waduh, saya juga sebenarnya kurang tahu ya boleh apa enggaknya, jadi boleh ditanyakan kepada, aduh gak tahu juga mau nanya siapa. Kalian searching-searching aja gitu. Tapi kan JKT belum buka pendaftaran. Halo. Ajarin makeup dong lah, aku juga gak bisa makeup tau. Aku gak jago, tapi bisa, tapi gak jago gitu. Jadi ngerti gak sih maksudnya? Kalian lihat aja, kalau aku sih lihat tutorial di TikTok. Kalian percaya nggak dulu sebelum kayak sebulan enggak sih, sebulan sebulan. Oh, berarti sampai awal bulan di Medan terus ya? Kayak sekitar. Kirain ditaruh untung dari ini ya, saya mau mampir. Oh, enggak, masih di Jakarta ini. Sekitar 3 bulan yang lalu aku belum bisa pakai eyeliner sendiri. Percaya enggak? Enggak. Enggak. Sumpah belum bisa pakai eyeliner yang full sampai depan gitu. Pakai eyeliner tuh jelek banget. Cuman gue tuh kayak ngerasa yang paling aku butuhkan dalam bermakeup itu sebenarnya eyeliner. Karena kenapa? Karena aku tuh matanya nggak tahu kenapa kalau nggak pakai eyeliner tuh kayak ngantuk gitu loh. Iya. Wih, rambutnya rontok banget nih, ah capek. Gitu. Bikin eyeliner sambil lari. Tutor angkat jemuran. Kenapa kita harus angkat jemuran? Kenapa enggak angkat besi? Sebenarnya ini harus cepet sih. Iya, saya belum cocok. Ya aku nggak cocok kan? Nggak tahu sih. Aku tuh kayak bersyukur banget tau. Nih sebenarnya ini aku juga nggak bisa bikin alis. Aku cuma supaya gue pengen banget tau bisa bikin alis. Cuman nggak bisa. Haha. Cuman gini nih. Terus kesini. Terus udah deh. Ini sih gak jago, cuma nebelin doang. Oh my god. Tuh ini kan kayak botak gitu. Gak tahu kenapa sih alis tuh bisa ada yang botak. Nyesahin. Gak bisa bentuk alis aku. Dua hari lagi Januari. Ketiga. Nanti aku tahun barunya di jalan tau guys. Aku tahun barunya di jalanan. Nanti itu kan yang nomor 2 itu kan dia juga pulang, dia mau show kan di Indonesia. Jadi kan gak terganggu kan. Jadi dia dari Selangit dulu, duluan pulang gitu. Ya, seperti ini kira-kira before dan after. Biasa lah ini. Before dan after. Oh my god. Bikin alis tuh bisa aja tuh, beda. Ini juga beda nih. Oh my god.
pengen deh sulam alis, cuman maunya tuh yang natural gitu, nggak deh sulam kalau nggak cocok. Buat teh bapak ya. Iya. Ancur. Benar. Bayar mahal. Aku dulu pengen banget tau, pengen banget ngajakin mami aku sulam alis. Cuman mami aku. Tadi dulu, empa mau kemana? Nggak kemana-mana. Nah terus? Beda nggak? Beda kan? Emang. Tuh beda masih ditonton. Cuman gak apa-apa kan, kita berusaha membuat bulu-bulu alis kita sebelah-sebelah gak? Iya, buat dibawa aja. Ya udah sini dulu. Enggak sih, menurut aku ini oke. Udah lah, jangan ditambahin lagi nanti yang ada kayak Shinchan. Oh my god. Oke. Let's begin. Ini kita tinggal pakai blush on. Udah cakep ya, jalan aja. Kemana? Saya nggak bisa diajak jalan soalnya saya mau pergi. Guys, kalian ada yang gak sih yang rumahnya di Sumatera nih yang lagi nonton? Ada gak yang rumahnya di Sumatera? Mandi baju kode. Ke pelaminan. Gak ah, takut nyasar gue. Kayak tebel-sebelah gitu gak sih alisnya? Iya. Lu kalau dijawab nanya jawab sendiri nggak usah nanya deh. Iya sih benar. Kalian ada yang orang Sumatera nggak? Aku mau nanya. Aku mau nanya cuaca di Sumatera itu seperti apa? Soalnya mau. Aku kan tadi habis packing baju ya. Aku tadi habis packing baju gitu kan. Terus. Aku kayak kalau di sana panas, panas banget gitu ya. Balik. Kalau di sana panas banget, aku mau bawa baju-baju pendek. Kalau di sana enggak panas. Kalau di sana dingin banget, aku bawa baju-baju panjang gitu. Tapi sebenarnya aku udah packing sih. Kelihatan guys, ini butuh ketelitian. Agar supaya kita punya hidung. Ntar aku mau pakai tangan aja, biar. Btw ini aku udah cuci tangan dari tadi awal pertama. Aku tiba-tiba berpikir kan kayak, ih kayak gue harus live showroom. Soalnya takut gak ada waktu lagi. Ada sih nanti waktu. Cuman ya udahlah sambil live. Kita terlihat punya hidung. Lebih bagus pakai brush udah. Udah lah, nggak usah macem-macem lu pakai. Siapa nanti yang nonton show? Aku gak show sih. Cuma nanya aja. Nonton show apa enggak kalian? Mana tuh ada yang nonton. Aman kan show nanti? Maksudnya aman? Aku kan gak show. Nah terus kalau shading, aku suka shadingin ininya juga agar supaya hidung gue tuh kayak biar kayak kelihatan punya hidung aja. Ini tuh hidung aku ada, cuman tuh aneh gitu bentuknya.
lu gak suka bentuk hidung lu. Ya kita harus bersyukur lah. Harus bersyukur lah, Ola. Tanya sendiri, jawab sendiri. Ola banget. Hidungnya malu-malu. Iya. Sebenernya ini shadingnya tipis-tipis aja. Terus pakai apa lagi? Enggak, ini apaan sih? Ini kayak ngeblok gitu. Ngeblok M. Blok M. Oh my god. Mbak, tolong panasin catokan, Mbak. Hah? Apa lagi ya? Mana mungkin kita melupakan bulu mata yang gondrong ini. Oh. Catokan bawa kan? Iya, yeah. Catokan hair dryer bawa. Hair dryer. Sebenarnya di kampung gue enggak perlu nyatok sih, karena gue puji Tuhan banget. Rambut gue tuh sebenarnya lurus, lurus banget, lemas. Kayak yang ya udah gitu. Sebenarnya masih oke kalau misalnya enggak pakai. Tuh. Lihat perbedaannya? Enggak. Oke. Emang enggak kelihatan, kata gue juga. Cuman ya kelihatan sih dikit, cuman enggak kelihatan banget. Saya gue lagi nonton Azab. Cedek suaranya. Sebenernya gue suka tahu peran antagonis di film-film Indonesia. Di film-film apa sih itu namanya? Film-film Azab gitu. Soalnya menurut gue tuh dia tuh pintar gitu, enggak ya emang sih licik. Cuman kelicikannya tuh pintar gitu. Terus cara dia mainnya juga menurut gue bagus sih. Kayak terus mereka tuh enggak tahu kenapa ya. Dulu tuh pas lagi pandemi banget, aku kan nonton ini kan. Selalu nonton Azab gitu kan, filmku menangis itu. Dan aku tuh sebenarnya ya emang sih gue jahat, cuman aku tuh lebih dukung yang antagonis. Soalnya menurut aku kalau misal kalian lihat ya, peran antagonis tuh lebih masuk akal gitu. Kayak kalau misalnya dia di bodoh-bodohin gitu, dia tuh sadar gitu. Terus dia apa pintar bikin rencana gitu kan. Terus kalau misalnya ada yang mau direbut, dia tuh ngegas gitu. Kalau oke sih, maksudnya kayak ya kan, ya enggak sih? Emang sih dia jahat, cuman cara dia itu loh, maksudnya caranya tuh lebih masuk akal aja, lebih normal daripada cara-cara orang yang tersakitinya itu. Lu pengennya lu kalau ditabrak ya lari. Jangan bengong aja gitu. Kalau main film pasti jadi antagonis. Tapi enggak tahu sih. Aku sebenarnya enggak jago acting. Dan enggak pernah sih. Terjadi. Ya mbak, sebenarnya rambut gue belum ini banget, kering banget lagi. Gimana ya? Belum. Aneh ya, aneh kan? Gue udah tau, makasih udah bilang aneh. So, makasih, gak ada yang bilang lu aneh lah, lu sendiri. Kita catok ya, yang penting masuk aja. Ini catok
cocok cepet. Indominya tadi habis yuk? Habis. Kalau nyisa berapa? Hah? Habisin tadi. Gimana ya biar kelihatan? Gak ada mana lagi. Mari kering lagi. Hah? Hah? Iya masih basah rambutnya. Kalau bisa apa? Ini masih basah banget sih, gue gak bisa ngerti. Berasa rambutnya gak? Iya makanya. Apa gak usah ya? Oh my god. Mbak, kayaknya gak usah dicatok deh. Kayaknya poninya ada deh yang dicatok. Aduh, nonton film. Nonton. Gue lagi cari masuk ke dalam. Lanjut dong jokes yang tadi malam. Gak bisa. Ini lagi mau pergi. Poninya aja yang penting. Tuh. Aku juga udah gak ada waktu banget. Nah, lulus kan? Ini tuh poninya satu. Gue gak nonton SR lu kemarin, yaudah. Kenapa, ya aku gak usah catat kan. Karena apa? Karena males dong. Oke, sekarang mau tanya lu. Ini udah selesai belum? 37 ya? Berarti selesainya 15.07 ya? Ntar ya guys, mau ganti baju dulu. Mau ganti baju dulu agar supaya terlihat cantik. Ini sebenernya aku habis beli alis dan eyeliner. Lagi diskon bun, lagi diskon. Jadi beli. Oke, mau ganti baju dulu. Kue kacang yang dibawa orang yang anak kemarin. Gimana? Dibawa itu. Masih ini? Hah? Gak ada. Yang itu dibawa kue nastar itu. Ah. Aku pakai ini. Menurut kalian dikancing atau enggak? Ntar ya, ini soalnya belum. Matanya belum kering. Dikancing, oke. Kancing satu aja.
Ini baju lucu banget ya. Ini tuh tulisannya Harvard. Semoga kalian ada yang bisa masuk situ ya. Kalau gue sih jangan diharapkan. Oke. Okay. Sudah selesai. Sekarang pakai ini lagi. Kalau mau teateran aku enggak make up di sini dong. Make up di teater. Aku kan mau teateran. Nama pemainnya Ola, sumpah. Gue gak bohong. Oke, okay, udah selesai. How do I look? Pakai sepatu apa ya? Mbak, pakai sepatu apa ya? Sepatu yang kemarin aja deh, Mbak. Yang kemarin mana? Yang lope-lope. Walaupun gak catokan, tapi sebenarnya rambut aku udah lurus, jadi I'm okay with that. Catch you with that too. Ini adalah hal-hal yang wajib ada. Ada bedak, ada lip, ada eyeliner. Kenapa aku bawa eyeliner? Dan penjepit bulu mata ini udah pasti banget. Karena gue tuh bulu matanya, bulu mata aku tuh dikit banget. Aku juga capek, kenapa sih? Bulu mata aku tuh kayak pendek gitu. Terus kakinya yang ini, yang hitam. Eh, hitam garis-garis putih yang gue beli di Rub. Thank you. Ini dia, aku kayak mau beli ini deh, kaos kaki lagi. Tapi aku mau pulang kamu. Aku pakai sepatu ini. Ini sepatu pertama yang aku beli pakai gaji aku sendiri. Dan emang sih harganya, emang sih gak gitu mahal banget. Cuman bagi aku ini mahal. Kenapa kamu susunya di atas ya, Kak? Hah? Iya, di atas. Itu di bawah. Iya. Aku bersyukur bingo bisa beli sepatu ini karena waktu aku beli karena waktu aku beli sepatu ini itu aku beli sepatu buat abang aku juga. Jadi ya gue beli yang ini sih. Kenapa lah beli yang ini ya? Soalnya suka aja gitu, lucu. Kayak lagi collab sama, bukan lagi collab sih, lagi Valentine. Dan itu juga aku belinya berarti kalau Valentine berarti pas abis aku ulang tahun. Mau deket-deket aku ulang tahun lah, jadi ya kira-kira mungkin ini kado ulang tahun dari gue buat gue sendiri. Sebenernya aku tuh kalau misalnya sepatu gitu nggak gitu suka beli. Yang suka beli sepatu tuh papa aku. Aku beli sepatu pakai uang aku sendiri, kayak cuman ini sama sepatu gereja doang. Yang lainnya papa aku yang beli. Kenapa papa aku yang beli? Karena papa aku tuh emang suka banget beli sepatu gitu.
Dia kayak mau aja gitu beli sepatu berapa puluh juta gitu, dia mau aja. Kalau nggak sepatu ya jam, kalau baju enggak. Lucu nggak sih mbak? Lucu. Tapi bagus ya. Oke. Oke, tas apa ya mbak? Tas game block aja sebentar. Ada Hot Wheels. Tasan gue mana mbak? Sama parfum. You make me feel like eleven. Tas gembok, gameblok, tuh tas gimana lagi? Tas gameblok? Masa kalian nggak tahu tas gameblok sih? Oke, okay. Selesai. Kalian harus lihat pohon atau aku yang luar. Dia out TV-nya. Pengkor. Sebenarnya mendingan agak dimasukin gitu sih. Jadi kelihatan kalau gue pakai celana gitu, ntar orang-orang kira gue. Tara. Oke, okay, thanks ya guys yang udah nonton showroom ini. Nih, temanya Christmas. Enggak sih, temanya apa ya? Temanya karena gue baru beli baju ini dan mau dipakai. Oke. Okay. Thank you yang udah kasih gift pada Kak Arfi, Kak Savitri, Kak Fidels, Kak Abo, Kak Zella. Terima kasih. Semoga kalian nih kalau siap-siap kayak gini butuhnya 1 jam. Jelek ah. Oke, ini di podium ada Kak Kizia, ada Kak Gisya, ada Kak Raya DC, ada Kak Permen Kapas, ada Kak Emot, Kak Kiki Mars, Kak Kiki namanya. Terus ada Kak Alifah, ini kayaknya. Lu jangan nyanyi deh kalau bikin. Terus ada Kak Laila, kenapa Kak Laila ini gak pake ini yang. Terus ada Kak Solali, ada Kak Bagas, ada Kak Fidels, ada Kak Zella, ada Kak Savitri, dan yang pertama ada Kak Arfi. Gue pengen OOTD, cuman kayak gak bisa. Oke, okay, thanks. Itu screenshotnya ya. Oke, okay, thank you.